Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku kena tolong Amin lah. Tunda dia punya TZM ni, pergi bengkel. Aku tak tahu bengkel mana dia nak pergi. So, kena tunggu dia kejap lah. Dia kalau baksi dia orang, nombor satu bye. Tunggu dia kejap, dan kita tunda motor dia pergi bengkel. Dan kedebuk, kedebak, kedebuk, kedebak. Dan balik lah. Pada balik tu, tak tahu nak buat apa. Okay, sorry guys, by the way, video sebelum ni ada aku buat korang pergi ronda-ronda, tapi video tu hilang. Aku tak tahu lah ke mana kan. So tuan dia sampai dah. Budak bodoh ni. Isi minyak dulu. Motor mati pun isi minyak. Aku pun belik lah. Tadi ni aku dah isi minyak lah. Jadi sekarang ni aku tak tahu apa punca masalah dia ni. Dia katanya koil api. Apa itu lah. Kalau korang boleh tengok kat bawah sana, yang ni pun dia tak tutup. Tak ada cover langsung. Okay ni? Dah sampai. Asyik bagi cal kan. Kau tengok eh? Dia punya cover shot dah lawa, tapi dia punya tank, subhanallah. Aku dah cakap repeat balik. Tengok mana tu. Budak dia dah lah datuk sekarang ni. Nak jumpa kau main payah. Macam-macam busy je. Jadi pump, aku nak pump dari depan tak? Tak apa. Alright guys, kita dah sampai bengkel motor Racing Boy Sriyak Yak Motor, macam mana sebut lah. Okay, ada kat Puchong. Kita melawat, merawat dia. Ini TZM. Okay, AB ni yang buat pasal. Benda lah Min, pagi-pagi ajak pergi bengkel. Lever takde tu, pasal? Ha? Okok? Aku mana isok okok? Guys, dia kata aku isok okok guys. Macam mana? Ha, alhamdulillah Min air Min. Ya, sikit-sikit sambung balik tengok apa masalah motor ni. Eh, kau punya wiring memang tak kasi susun eh? Wiring kau memang tak nak susun eh? Tak adalah putus, dia macam berseligat dengan lah. Ha, bila, aku rasa bila shot tu kena kat semua. Tak tahu lah. Aku ya-ya kan je. Apa pakai yang yang racing? Weh, uncle pakai CDI biasa weh. Apa? Jangan lawan sifu. Weh, dia cocok satu-satu lah. Weh, carburetor baru weh. Ha? You. Ye. Kau carburetor kena curi, tank kena ketuk. Kau ni jahatnya kau. Kalau curi motor sekali nanti kau menang. Ni kuat curi basikal ni. Nasib baik dia curi buah. Oh, curi pokok dengan motor-motor hilang. Wuih, dia punya dalam berseligat bos. Dia ni memang aduh boy. Eh, sini buat wiring berapa lah dapat R? Saya punya signal. Signal lampu top tak nyala lah. Signal kan, saya relay dah tukar. Lepas tu dia double signal.
Hah? Okey. Upah 30 lah. Alright, kau. Ini buka hari kan? Jumaat tutup lah. Okey. Guys, kau boleh letak kat pucung, guys. Racing boy. Dia ni kan, setiap kali ride mesti nak pergi bengkel. Aku tak tahulah jatuh cinta ke apa kat bengkel. Dah hidup. CDI dia lah problem. KL menjerit bos. Finally dah siap bos. Motor dia apa? Bising memang tak nak kalah lah cerita dia. Hey guys, dah siap lah CDM dia. Rupanya dia punya CDI je. Aduh, CDI dia problem. Dia pakai CDI Gyro Racing kot yang baru. Tapi wah, tak apa aku kena CDI dia. Aku pergi member lepas gian tu. Oh, layan je, okey? Tadi makan dia. Member ada pagian 3 bulan juga ah, motor dia tu selesai. Okay, sekarang ni aku nak tahu jalan balik. Kalau masuk bawah ni, masuk terus. Terus masuk kanan kan. Follow lah dia. Kita pergi minum sekejap dekat tak silap aku Petronas kot. Dia kata aku payung kat korang TZM macam mana. Nanti aku payung pula TZM uncle macam mana. Hari ni orang payung minyak pam 8. Pam 11 10 hijau. Lepas tu pam 8 10 kuning. Masih eh? Amin payung minyak weh. Ya ya ye. So sekejap lagi kita try dengan TZM dia. Kalau berkesempatan lah, aku pun nak try agak dengan TZM sebenarnya. Walaupun tahu tak dapat makan, tapi at least kita cuba lah. Ya, harap korang enjoy dengan video aku sekarang. Walaupun agak hambar, ya, harap korang enjoy lah. Okay, so yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh share, like and comment. Okay. Okay guys, kita minum-minum dulu dengan toke kita ni. Macam aku tanya sikit perasaan kau lepas bawa balik TZM ni. So lepas 3 bulan. Goyang telur. Telur goyang. Tak ada passion. Dia tak ada power-power. Kalau repaint balik, sumpah cun. Ngam teruk. Nak KL nak menjerit lah balik. Nyaris terjual bos. Aku nak try dengan putih ni. Tapi aku rasa macam aku tak cukup power lagi lah. Belum sampai waktu lagi lah. Tadi pun dia tak pula habis lagi pun. Aku sahaja je. Tapi tu lah. Ya, apa? Setting lari je. Beli GoPro ni. Kau tak tengok channel aku, channel aku nak beli GoPro. Aku subscribe je.
Lupa. Tak kita kasih standby motor cun-cun, lepas tu kita pergi ride sama-sama. Itulah sebab budak-budak kawan-kawan aku ni dia ada yang standard, so kita tak boleh nak pulas sangat lah. Kita kena tunggu. Betul tak Min? Tunggu kan? Tunggu. Ah, kita pulas-pulas lepas gian. Tapi tunggulah. Bila sampai depan dalam sekilo dua, tunggulah. Yang penting KL dah menjadi balik. Ini dia DZM. Wei, dia tengok ah video aku. Serius. Okay, untuk Abang Paji eh. Ada orang nak try-try dengan RZ Abang Paji. Dia kata kali ni confirm boleh tinggal. Tapi tahu ah, kalau bagi aku kena tinggal dengan RZ yang ada power buff, sungguh mengecewakan ah. RZ boss, still a king. Bukan musuh lah, idol lah. Paji, uncle. Anas satu lagi, Anas. Anas juga ada lah. Masa depan dia tak buat. Okay, kita sambung motor balik eh. Kalau tak ada apa-apa, aku tutup kat sini lah. Kalau ada apa-apa, korang sambung tengok lagi. Okay. Guys, aku rasa sampai sini saja video kita hari ni. So, kita jumpa di next video, okay? Aku harap korang tak bosan lah tengok video aku ni. So, sorry guys kalau aku punya voice ni kurang jelas. Aku masih dalam cuba-cuba. Tadi masa Amin pakai apa chest mount aku ni, dia boleh pula sentuh lens. Bila dia sentuh lens tu, Regi sengit tau. Regi, nanti aku korang tengok ah tadi. Aku tunjuk sekejap lagi kan. Dia punya cara Amin rakam. Aduh eh. Aku baru nak masuk dalam video sambil meroket. Aku setting ni semua custom. Kalau pakai GoPro tu terus pasang kan. Ini pakai handphone. So aku pakai fish eye untuk wide lens. Apa wide angle. So memang aku seorang je lah yang tahu macam mana setting aku. So aku harap korang stay safe, stay at home. Jaga jarak, jaga SOP. Nampak ucapan aku apa? Mantul bos. Jaga jarak, jaga SOP semua. Okay, kita jumpa di next video. Okay, yang mana belum subscribe boleh subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.